Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal siyamana ya Rabbil Alamin. Allahumma arhamna waghfir lana dunubana ya Karim ya Zal Jalali wal Ikram. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah berada di bulan Ramadan 1443 Hijriyah. Hanya dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali merasakan anugerah, kembali merasakan indahnya, kembali merasakan semangat untuk menjawab seruan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian puasa sebagaimana dahulu Allah telah wajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu, agar dengan puasa tersebut kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan adalah sarana, Ramadan adalah wasilah, Ramadan adalah ibadah untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ketahuilah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang bertakwa, merekalah yang dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, dalam amaliah yang dilakukan, semata-mata hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah hamba-hamba yang senantiasa di dalam aktivitas yang dilakukan, di dalam perbuatan yang dia kerjakan, terlebih di dalam ibadah-ibadah mahdhah yang dilakukan, dia senantiasa menancapkan, menguatkan ibtigha'a mardhatillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ulama-ulama dahulu kita mengajarkan, ketika kita ibadah, kita mantapkan lillahi ta'ala. Sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sangat populer yang kita sering dengar dan disampaikan, innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, hadis itu menggambarkan pentingnya niat, pentingnya motif, tujuan, titik tolak, apa target, apa yang diinginkan, apa sasarannya. Ramadan, la'allakum tattaqun, termasuk salah satu ibadah yang Allah tegaskan tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa di dalam amalannya, mereka senantiasa apa yang dikatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah kita, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus, dengan benar-benar, dengan murni dan bersih dari segala macam kotoran, dari segala macam cacat, dari segala macam celak. Ikhlas ayyul ikhwah, innahul ikhlas, itulah ikhlas yang menjadi dasar, kemudian yang menjadi karakter penting amalan-amalan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhlas yang dalam bahasa Indonesia benar-benar dijelaskan dengan istilah sebuah kata tulus. Tulus, bukan zaman sekarang orang modus. Sekarang banyak orang ngomongnya modus, melakukan A, B, C, D, F, G, modus. Ada tujuan, ada vested interest, ada tujuan-tujuan lain yang diharapkan. Enggak, tapi ini adalah ikhlas, tulus. La'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, ibadahnya adalah ibadah orang-orang yang ikhlas. Ramadan, dan kalau kita bertanya, bagaimana biar kita ikhlas? Bagaimana biar kita bisa tulus? Bagaimana biar kita bisa benar-benar murni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah melatih kita dengan berbagai macam amalan. Nabiyuna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan berbagai macam amalan, dan salah satunya yang kita sekarang berada di dalamnya, Ramadan 1443, dengan disyariatkan sebuah ruknun min arkanil Islam, faridatus siyam, ibadah puasa. Innahul ikhlas, saudara-saudaraku, yang menjadi karakter ibadah puasa. Innahul ikhlas yang menjadi
perhiasan orang-orang yang soleh ketika berpuasa. Innaul ikhlas, yang Allah katakan di dalam sebuah hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa, kata Allah, adalah buatku dan aku akan membalasnya. Ketika ulama-ulama terdahulu, guru-guru kita, para ustadz menjelaskan, biar amalan kita diterima, maka syaratnya adalah kita ikhlas. Apa itu ikhlas? Benar-benar lillahi ta'ala. Benar-benar hanya berharap, tujuannya, hanya pengen, hanya ingin keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, contoh konkret biar kita terlatih terus ikhlas adalah dengan ibadah puasa. Bagaimana tidak ikhlas? Bagaimana tidak benar-benar hanya berharap kepada Allah? Ibadah ini adalah ibadah yang rahasia. Orang mungkin melihat kita kering bibirnya, lemes badannya, benar kita tidak makan dan tidak minum di hadapan orang-orang tersebut. Tapi siapa yang tahu ketika kita tidak ada dalam pandangan mereka, apakah kita mesti benar-benar tulus dan ikhlas komitmen? Ibadah siang melatih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Syaratnya diterima amal soleh adalah dengan kita ikhlas. Dan biar bisa kita ikhlas, ibadah Ramadan adalah menjadi sarana. Benarlah Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan dalam sebuah hadis yang sering juga disampaikan guru-guru kita, para ustadz, dalam mimbar-mimbar ceramahnya, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba. Imanan wahtisaba. Dengan kata lain diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, ikhlas. Dia mendasari amalan yang dilakukan gara-gara dia adalah orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia hanya ihtisaban, berharap ganjaran, pahala, kebaikan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia melaksanakan syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan selama satu bulan kita dilatih untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas, tulus, menahan lapar dan haus, bukan karena tujuan-tujuan dunia. Jika ada orang di zaman berkembangnya, bagaimana biar kita bisa diet dan lain-lain, orang nahan lapar dan minum gara-gara diet, tentunya Ramadan lebih tinggi daripada tujuan itu. Nggak bisa disandingkan, nggak bisa dibandingkan, itu duniawi. Karena penampilan A, penampilan B, kemudian idealnya dengan berat badan sebegini dan seterusnya, ini misalnya adalah urusan-urusan duniawi yang sangat erat dengan bagaimana pengen dilihat A, B, dan lain-lainnya tersebut. Tapi ibadah puasa melebihi dari itu. Atau dengan kata lain, jika dengan ibadah shaum yang dia tulus ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala yang dituju, yang diharapkan, kemudian setelah dengan dia ibadah shaum yang dia usahakan maksimal, dia tulus ikhlas, kemudian ternyata dia dapat berat badan yang ideal, itu sih dibilangnya bonus, bukan tujuan. Itulah bonus. Bonus yang Allah kasih di dunia ini tersebut. Mudah-mudahan dia diberikan kesehatan terus dalam fisiknya. Apalagi ternyata memang salah satu manfaat yang Allah berikan dari ibadah ini adalah Allah memberikan kesehatan kepada hamba-hambanya. Innahul ikhlas, saudara-saudaraku, yang menjadi salah satu ciri ibadah puasa, yang dia adalah ibadah yang tidak hanya mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ketulusan dan keikhlasan hamba-hambanya tersebut melaksanakan. Innaul ikhlas, yang menjadi teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang dilakukan. Jika dalam ibadah-ibadah lain disyariatkan Nabi mencontohkan, mensunnahkan amalan-amalan yang tersembunyi, maka Ramadan dapat kita kategorikan salah satu amalan yang tersembunyi. Amalan yang benar-benar kita niatkan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, sebagaimana yang disampaikan. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan selama satu bulan, mudah-mudahan dengan itu kita dapat gambaran, kita dapat
bekal, kita dapat modal, kita dapat sebuah hal yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala menahan lapar dan haus. Ikhlas lillahi ta'ala tidak makan dan minum. Ikhlas lillahi ta'ala dia terasa mungkin di awal-awalnya lemas, terasa di awal-awalnya haus. Ikhlas lillahi ta'ala ketika dia melaksanakan ritual ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan gara-gara motif dunia, bukan gara-gara tujuan dunia. Para ulama menyebutkan bagaimana jika kalau kita di dalam ibadahnya tersebut yang dituju adalah dunia, yang diinginkan adalah dunia, maka dengan itu doang kita hanya akan mendapatkan. Bagaimana bisa jadi ada kesyirikan yang menggerogoti dan mengotori keimanan kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, tarkul amal min ajlin nas riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun. Ini definisi tentang ikhlas dalam keterangan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kalau kita meninggalkan amal gara-gara takut orang bilang A, orang bilang B, orang bilang C, dan lain-lain, maka kita tidak jadi mengamalkan amal tersebut, padahal itu adalah amal soleh. Itu udah riya. Itu udah riya. Meninggalkan pekerjaan gara-gara orang, itu adalah riya. Kemudian, kalau kita beramal gara-gara orang, itu bukan riya, malah itu dibilang syirik. Jadi ini ada dua kubu nih. Ada riya, tidak meninggalkan amal soleh gara-gara takut dibilang orang, wah ini modus, wah ini untuk cari meningkatkan status, bukan. Kemudian kita gak jadi amal soleh, maka itu adalah riya. Kemudian ternyata kalaupun kita beramal karena untuk tujuan A, tujuan B, tujuan dunia, tujuan-tujuan yang dikatakan tadi bertentangan dengan tujuan kemurnian keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata beliau, wal amalu min ajlin nasi syirkun, beramal gara-gara orang itu adalah syirik. Terus kita ingin dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita tidak riya dan kita tidak syirik, itulah ikhlas. Beliau mengatakan wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma, Allah menyelamatkan, Allah melindungi anda daripada riya dan Allah melindungi anda daripada syirik. Ramadan 1443 ini marilah kita jadikan sarana, ajang kita senantiasa meningkatkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bagaimana juga di dalam ibadah yang kita lakukan terus kita perbanyak, kita mantapkan bahwasanya tujuan-tujuan tersebut hanyalah untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada gangguan, godaan, bisikan, motif-motif dunia, kita lawan. Kita lawan, kita dorong, kita hindarkan. Itu bukan menjadi tujuan utamanya. Kita katakan dalam diri kita, dalam hati kita, dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya, sungguhnya kita lakukan ini lillahi ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.